Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Mempo Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas suatu masalah yang tentunya teman-teman sudah melihat di menit-menit awal video ini. Saya sudah tampilkan cuplikan-cuplikan videonya, yang mana di situ adalah masalah power train atau tenaga transmisi yang lemot, itu pada unit Eropter Crane Kobilco RK250-2. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah pernah membahas ya. Penyebab yang pertama itu bisa disebabkan oleh pompa transmisi ya. Bagi teman-teman yang belum menonton bisa lihat di sini. Jadi penyebab transmisi tidak bertenaga atau power train ini bisa disebabkan oleh pompa transmisi atau diakibatkan karena pressure dari pompa transmisi yang tidak maksimal. Jadi setelah pompa transmisinya bagus, pressure-nya dapat, namun tenaga masih lemot, berarti kita memprediksi penyebabnya selanjutnya itu pada bagian distransmisi. Karena bisa jadi pressure yang lemah bisa mengakibatkan slip antara disk dan plate, sehingga mengakibatkan disk cepat habis dan tenaganya jadi hilang. Oke teman-teman, jadi supaya tidak penasaran, langsung saja kita lihat apa sih penyebabnya dan bagaimana pembahasannya. Ya, yuk kita lihat pada bagian transmisinya, kita bongkar dan kita bahas-bahas di sini. Oke teman-teman, ini dia masalahnya. Jadi untuk penghubung dan pemutus gear itu menggunakan solenoid valve ya. Ini valve tersebut akan mengontrol oli atau pressure untuk menekan disk. Jadi dalam gear tersebut ada disk dan plate. Oke. Letaknya ada di dalam sini. Jadi sini terletak disk dan plate. Ini adalah pistonnya ya. Ini pistonnya akan menekan disk dan plate sehingga terhubung melalui sini ya. Itu aliran oli. Dan ini gear yang untuk di atas. Gear ini akan terhubung dengan gear ini apabila disknya ditekan di bagian dalam ini. Barulah dia bisa jalan.
Dan apabila tidak bertenaga, kemungkinan besar jadi slip antara disk dan plate, atau disknya sudah habis. Ya. Ini contoh disknya sudah habis, sudah habis dan sudah kosong, hitam. Ini sudah habis nih, ada sebelah ada, ini sudah habis. Jadi kalau disknya sudah habis, dia tidak mau berjalan atau sudah kosong. Oke teman-teman, jadi sekarang apa sih yang menjadi penyebab cepatnya habis dari disk transmisi ini ya? Apa sih yang menjadi penyebab cepatnya disk transmisi habis dan gosong? Nah, ini kembali lagi kita ke pembahasan saya yang pertama, itu disebabkan oleh masalah pompa transmisi ya. Apabila kinerja dari pompa transmisi kurang maksimal ya, untuk penekanan disk antara disk dan plate ini, maka ini akan terjadinya slip ya, slip atau ketidakmampuan untuk menekan antara disk dan plate, sehingga mengakibatkan disk ini cepat habis ya, atau kampasnya cepat habis dan cepat gosong, atau akan menjadi berakibat overheat atau panas yang berlebihan pada oli transmisi. Nah, ini ya kondisi sudah habis ya, teman-teman bisa melihat. Jika disk transmisi ini sudah habis, maka tenaganya tidak ada, tenaga untuk transmisi atau power train ini sudah ada. Nah, ini plate ya, ini plate, dan ini disknya, ini disk. Ini kondisi oke ya, baru. Ini plate. Oke teman-teman, jadi ya, seperti itu aja. Jadi kendalanya apabila di pada bagian transmisinya, itu terkendala pada disk ini, yang mengakibatkan tenaganya menjadi lemot ya. Itu apabila pompa transmisinya sudah kena. Nah, ini kondisi sudah terpasang. Oke teman-teman, jadi cukup itu aja pembahasan dari video ini. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video ini, silahkan di like dan di share, dan jangan lupa untuk berikan komentarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Oke teman-teman, cukup itu aja videonya. Saya Diki Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.